halo USDC ya. Oke, halo USDC. Oke, kalian bawain es. Oke, ada kenalan ya. Menteri. Beberapa catatan. Oke, pertama aku mau komen dulu soal kostumnya. Untuk kostumnya udah cukup oke. Cuma hati-hati yang jadi Karina ya. Iya, itu kayaknya mungkin lebih diperhatiin lagi kayak ngeru-ngeru keincek gitu. Ya, kalau keincek misalnya ada slip jatuh mungkin akan sakitnya ya. Malunya. Enggak, tapi mungkin lebih bisa diperhatiin lagi untuk panjang aksesoris itu ya, kainnya. Sama untuk dance-nya, aku komenin bagian dance-nya. Untuk detailnya mungkin masih bisa banyak disamain lagi. Jadi banyak banget ternyata beberapa part yang mungkin memang kayaknya gerakannya harus dibuka, tapi beberapa ada yang tutup duluan gitu loh. Jadi timing gerakannya entah mungkin timing gerakannya yang kalian eksekusinya beda atau detailnya yang belum kalian samain. Jadi kelihatan terutama di dance break ya. Ya, jadi kalau di dance break itu kan memang timing kalian untuk it's time to show your dance gitu maksudnya. Itu jadi benar-benar diperhatiin lagi. Sama eye contact-nya itu bisa lebih dibagi lagi. Karena ada satu dua orang yang benar-benar dari awal sampai selesai lihatnya ke kamera, saya dicuekin gitu ya. Ada satu yang memang ada satu dua juga sometimes ngeliatin ke jurinya. Ya, lebih ke sana. Kalau untuk lipsing-nya sama untuk idling-nya mungkin bisa lebih dikuatin lagi ya. Lebih berasa ini Hugo Winter loh. Ini itu Hugo Dessert-nya loh. Ini kayak masih agak nanggung gitu. Oke. Semangat. Thank you. Oke, sama dan next juri kita ada Juli. Oke, hai. Kalau aku komen pertama pasti dari mata dulu ya, kostum. Ini kostum tuh banyak mungkin mikir, ini kan lomba dance, bukan lomba fashion show, betul. Tapi kalau kamu benar-benar siapin kostumnya, itu akan menunjang. Yang kecil-kecil kayak gini tuh minor-minor hasilnya efeknya akan mayor gitu. Ini aku tahu kalian pakai yang set illusion. Aku ngerti winternya diakalin pakai berlengan, gak apa-apa. Tapi kamu pakai short di dalamnya itu panjang banget. Dan itu lumayan ganggu. Kalau kamu takut jorok, pakai dalamnya stocking dulu, baru pakai short shortnya dipendekin. Karena kalau kayak gini jadinya kayak udah mirip tapi kayak ada yang salah apa gitu ya, gitu loh. Terus yang jadi Giselle juga, kamu kan tinggi ya, terus Giselle tuh sebenernya crop. Kalau kamu nggak pede terlalu crop, tapi yang ini tuh terlalu gombrong, jadinya tuh jadi kayak nggak kostum malah jadi kayak baju jalan-jalan ke mall gitu. Sayang banget padahal setnya kamu pakai sarung tangannya gitu, kamu pakai semuanya, cuman kok jadi kayak bukan kostum gitu. Itu sih, itu hal kecil yang kalau bisa max-nya harus banget diperbaiki gitu. Terus yang kedua, espa itu tuh benar sangat apa ya, gampang-gampang susah bawa espa karena koreografinya yang ini aja nih kecil, tapi harus mainnya main aura, eye contact. Tadi betul eye contact-nya semua ke kamera gitu. Terus kayak yang koreo ini nih, yang buka barisan, itu juga liukan badannya, detailnya belum sama. Jadi memang harus latihan lagi bareng-bareng. Dan next-nya siapin kostumnya harus lebih cool. Ya, itu aja. Oke,